Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau bikin video ini testimoni ya. Jadi kita dapat orderan General 170F dari ini dari Shopee, via Shopee. Kita posisi toko di Malang, kirim ke Bojonegoro. Jadi teman-teman bisa lihat langsung. Ini sebelum dikirim kita tes dulu mesinnya. Kita unboxing, uli. Bawaan cuma buku manual ya, ini nggak ada kunci busi. Soalnya nggak pakai busi. Mesin solar. Sepi ini sudah dipasang. Jadi sebelum dihidupkan nanti dicek dulu olinya. Untuk barang kiriman jauh nanti ini habis dites, ulinya kita tap lagi. Kita masukkan ke botol apa-apa, jadi tolong nanti diisikan lagi sama solarnya. Ini olinya kita isi kurang lebih 0,6 liter ya. Jadi sebelum dites kita isi dulu ulinya sampai segini ya, kurang lebih ini mau keluar, ini udah cukup. Nanti setelah kita tes kita keluarkan lagi, kita masukkan ke botol, soalnya untuk pengiriman nggak boleh mesin ada isi olinya. Untuk teman-teman yang mau beli mesin, jadi nggak usah takut. Ini jadi mesin seperti ini kita tes dulu, nanti teman-teman tahu seperti apa. Kalau misal ada cacat produksi, mesin langsung kita ganti. Jadi dijamin kita trust seller, terpercaya. Bisa dicek juga nanti di linknya pujangateknik.com ya, di situ ada kontak kami lengkap untuk alamat toko offline kami, untuk link toko di Tokopedia, Bukalapak, Shopee ada semua, bisa teman-teman cek untuk ratingnya juga. Sudah diisi solar mas? Sudah. Yes. Yuk tinggal dites. Jadi mesin ini pendinginnya cuma pendingin udara ya, ini nggak ada pendingin air cooler. Itu di situ ada kipasnya, kipas pendingin, sama kayak roda gila. Kalau teman-teman pakai mesin ini untuk full seharian ya itu biasanya panas, bisa overheat. Kalau ini ya mungkin pemakaian 6-7 jam, istirahat baru dipakai lagi untuk kerja ringan lah istilahnya. Mungkin kalau untuk mesin bajak seperti capung atau kultivator masih bisa. Tapi kalau teman-teman kerjanya ngoyo, kerja keras ya nggak kuat. Di daerah Malang udah banyak yang pakai, belum ada kendala juga. Yuk langsung coba mas. Untuk percobaan pakai pangkon ya, soalnya tarikannya agak berat. Kalau ini udah biasa narik, kalau yang baru nyoba biasanya agak susah. Ini dekomnya di apa? Tarik dulu. Biasa nyantol. Tarik. Nah, baru ditarik. Mesin ini untuk bawaannya ini cuma spi sama manual book, ini buku panduan, nggak ada kunci busi soalnya nggak pakai busi ya. Oke wes, berarti uli ini ditap lagi yo. Oke. Jadi olinya kita tap, ini soalnya kalau di ekspedisi nggak boleh, aturannya harus kosong. Olinya nanti kita pisahkan, kita masukkan ke botol.
teman-teman yang mau beli nggak usah takut, ini spare part. Misalnya teman-teman ada kendala, mungkin bos pomnya macet atau mau beli air cleaner, bisa kontak langsung ke kita di Ujaka Teknik. Bisa cek di website atau kontak langsung di toko online, di marketplace atau di YouTube. Tapi kalau di YouTube biasanya chatnya ketutup, kebanyakan yang komen kadang nggak sempat balas. Admin YouTube-nya ini Cak Bus ini biasanya kadang orangnya lagi tidur, orangnya tidur. Nanti setelah kita kirim, kita tunggu untuk video testimoni dari pembeli. Jadi teman-teman bisa lihat gimana nanti testimoni dari pembeli di Bojonegoro.